Bersua kembali, keseluruhan rangka anggota tentera New Zealand iaitu 16 dari Perkuburan Perang Commonwealth CWG Terendak, 7 dari CWG Taiping dan 4 dari CWG Ceras dihantar pulang ke New Zealand hari ini. Ia menerusi operasi Te Auraki yang melibatkan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan ketenteraan New Zealand. Upacara khas penyerahan berlangsung di Kompleks Bunga Raya KLIA dan untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Siti Salwa Yusof di KLIA. Silakan Salwa. Baik, di Kompleks Bunga Raya KLIA ini baru sahaja selesai upacara penyerahan rasmi 27 rangka atau jenazah tentera New Zealand yang dipindahkan dari Perkuburan Perang Commonwealth di sini. Ini menandakan selesai operasi Te Auraki di Malaysia yang kemudiannya akan disambung di New Zealand sebaik rangka jenazah tiba di sana. Baiklah, untuk menjelaskan lebih lanjut, bersama-sama saya adalah pakar pergigian ortodontik di 94 Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak, iaitu Kolonel Dr. Hartini Binti Idris. Silakan Puan. Baik, Doktor, untuk operasi Te Auraki ini dari segi perjalanan proses, apa mungkin cabaran yang dihadapi oleh pihak doktor dan juga pasukan? Untuk Te Auraki ini, saya diamanahkan sebagai ketua tim A, iaitu saya mengetuai kerja-kerja tim operasi untuk Kem Terendak dan di Ceras. Maka cabaran untuk operasi ini di ketiga-tiga tempat, sebenarnya kita melibatkan 558 petugas untuk tim operasi sahaja. Jadi cabaran yang amat ketara adalah untuk mencapai membawa semua orang untuk dapat menjalankan dan melaksanakan tugas yang diamanahkan, tetapi still mengikut international protocol dalam victim identification protocol. Itu cabaran dia. Sebab kita datang daripada berbagai cabaran, berbagai pasukan dan latar belakang. Ya, itu yang saya rasa cabaran yang paling penting. Okey, dari segi kerjasama dengan forensik dari New Zealand sendiri, apa mungkin pandangan doktor berkenaan? Alhamdulillah, tim forensik daripada New Zealand dan tim forensik daripada Malaysia, kita dapat bertugas dan bekerjasama dengan begitu baik. Kita dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan lancar. Mungkin selepas ini ada tak perancangan selain daripada operasi ini? Kita tahu sebelum-sebelum ini juga ada operasi yang lain. InsyaAllah, sekiranya kita diamanahkan untuk terlibat dalam operasi-operasi yang akan datang, kita akan terlibat juga. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Baiklah. Untuk makluman anda, ini bukan kali pertama Malaysia melaksanakan kerjasama memindahkan rangka jenazah tentera ke luar negara. Sebelum ini di mana Malaysia telah melaksanakan operasi Dakota bersama Britain pada tahun 2008 dan operasi Gangga bersama Amerika Syarikat pada tahun 2015 dan juga operasi Reunite bersama Australia pada tahun 2016. Dan dimaklumkan juga Malaysia merancang untuk menubuhkan agensi khas bagi membawa balik jenazah tentera Malaysia dari luar negara. Baik, teruskan bersama RTM, kita kembali ke Angkasa Puri.